Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak bunda yang hebat, hari ini kita mau belajar. Belajar tentang binatang. Di sini, klunya adalah binatang bertelinga panjang, suka melompat. Siapa tahu? Belum ada yang tahu ya? Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat video penjelasan dari Bunda. Binatang apa ya itu? Yuk kita cari tahu. Wow, binatang kelinci. Kelinci ada telinga, mata, hidung, mulut, bulu, dan kaki kelinci. Telinga kelinci panjang. Mata kelinci sipit kecil. Hidung kelinci mungil. Kecil. Mata kelinci sipit dan indah. Mulut kelinci kecil. Di situ ditumbuhi gigi. Ada dua giginya yang ada di depan. Hidung kelinci. Kaki kelinci kuat. Oh, makanan kelinci wortel. Siapa tahu wortel? Ada yang suka wortel? Oh hebat, anak bunda benar-benar hebat. Pada suka makan sayur ya? Biar matanya sehat kalau makan wortel. Ada lagi loh, kelinci suka makan sayur apa ya? Kita cari tahu yuk. Nah, sayur apa ya? Coba siapa yang bisa jawab? Iya benar, ini namanya sayur kangkung. Anak-anak suka makan sayur kangkung? Ya pintar, anak bunda benar-benar hebat suka makan sayur. Sekarang tinggal kelinci ada di mana ya? Oh, kelinci tinggal berkelompok. Kelinci saling bekerja sama, seperti kita saling bekerja sama. Daging kelinci juga bermanfaat diolah menjadi makanan apa ya yang dikupas-kupas oleh ibu tidur? Sate, hebat anak hebat itu sate. Sate dari bahan dasar daging kelinci. Anak suka makan sate? Oh iya, makan sate enak ya. Selain sate, juga ada masakan yang lain. Apa ya namanya ya? Siapa tahu? Oh iya, pinter, hebat. Namanya rica-rica. Rica-rica kelinci. Siapa yang pernah makan rica-rica kelinci? Oh, ternyata daging kelinci boleh dimakan. Rasanya lezat sekali. Nah, ini dia namanya hewan kelinci. Anak-anak tadi belajar hewan kelinci. Ada hidungnya, ada mulut, ada telinga. Pandai melompat. Hebat. Siapa anak-anak bunda yang di sini yang pandai melompat? Kita nanti senam ngikutin gerakan kelinci ya bersama bunda.